Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Dust Studio. Hari ini kita akan belajar animasi paling dasar. Kita buka Smart Content. Kita masukkan figure. Kita coba mulai dari Genesis 81. Mail. Kita masukkan figure. Kita hanya menggunakan kepalanya ya. Nah, kita akan belajar animasi membuat mata berkedip. Jadi kita fokus di kepalanya untuk matanya. Kita klik di kepalanya, sehingga ini muncul seperti ini. Kita fokus di kepala dan mata. Kemudian kita gunakan tab parameter. Jika tab parameter tidak ada, silakan klik kanan di sini. Baik, cari sini parameter ya. Oke, kemudian kita buka timeline. Di sini ada timeline di bawah ini. Kalau tidak ada timeline, klik kanan saja sini, tambahkan timeline. Oke, klik panagulirnya ini, klik properties, lalu pilih pose, pilih hit, pilih eyes. Eyes di sini ada eye blink. Di sini kita klik eye blink. Di bawah ini ada menu. Ini seperti ini, tercentang seperti ini. Kalau tidak tercentang, silakan centang. Di sini 31. Totalnya kita buat 180 saja. Kita mulai animasinya dari frame 20. Lalu kita tambahkan di sini dalam posisi seperti ini, mata terbuka, kita tambahkan klik tanda plus di sini, create key. Di frame 25 ini, kita buat mata kirinya ini tertutup. Cari di sini pose, hit, eye. Ini eye, maka di sini semua sudah kelihatan. Parameter untuk mata. Misalkan mata kirinya ini mau kita buat tertutup. Ini mata kiri. Geser sampai ke kanan, sekarang sudah tertutup ya. Kemudian sampai frame 30 masih tertutup. Di sini tambahkan, klik di sini. Kemudian frame 35 terbuka kembali. Kita coba lihat animasinya. Kita play. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di frame 60 kita tambahkan keyframe dengan mata terbuka. Lalu 65. Sekarang mata kanannya eye blink right yang kita tutup. Kemudian di 70 masih tertutup, tambahkan keyframe, kemudian di 75 mata kanannya sudah terbuka, di 110 kita buat tambahkan sini keyframe padahal mata terbuka, kemudian 115 kita tutup matanya dua-duanya, eye blink dua-duanya tertutup. 120 masih tertutup, kita tambahkan frame, kemudian 125 kedua matanya terbuka. Sekarang kita play dari 0. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, mudah kan membuatnya kan? Nah, sekarang anggaplah seperti itu animasinya. Kalau kurang cepat nanti ini tinggal digeser saja. Ini bisa digeser-geser. Kalau ingin mempercepat ya. Ini akan kita simpan. Masuk di Content Library.
buat satu folder demos atau terserah Anda pilih yang mana dari sini foldernya. Kemudian di tanda plus ini tambahkan cari post preset. Tulis namanya mata berkedip Genesis 81. Di sini pilih untuk seluruh range. Current frame bisa untuk seluruh. Pilih aja animate range start dari 0 sampai 179. Di sini buang semua centangannya ini, lalu pilih pose, pilih head, pilih bukan hand ya, head. Kemudian eye centang, eye blink, hanya eye blink saja yang tercentang. Kemudian accept, maka dia muncul di sini mata berkedip. Kapan-kapan bisa kita gunakan kembali ini untuk menambahkan iframe di tempat yang lain. Oke, sampai di sini dulu tutorial ini cara membuat mata berkedip. Saya Pitus Polikarpus Sumisi Manulang. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.